KKB Papua, Satgas Kartens tangkap kepala distrik Kenyam. Satuan Tugas Satgas Damai Kartens menangkap seseorang berinisial MM yang diduga terlibat dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Kepala Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan dilakukan terhadap MM di Kabupaten Duga, Papua. Kami telah melakukan penangkapan, yang pertama di Kabupaten Duga, kita mengamankan salah satu pejabat daerah yaitu dengan inisial MM, yang merupakan kepala distrik dari Kenyam, Jara Faizal dalam keterangannya, Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Dia menyebut bahwa MM diketahui memberi bantuan terhadap KKB dengan memberikan sejumlah uang. Lebih lanjut, penangkapan ini merupakan pengembangan kasus Yoms Lokbere, yang bersangkutan memberikan uang kurang lebih sejumlah 30 juta rupiah. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli amunisi, ucapnya. Penangkapan MM ini menunjukkan kecurigaan Kapolda Papua terkait KKB didukung oleh beberapa unsur-unsur yang berasal dari pemerintah daerah. Satgas Damai Kartens akan lebih berhati-hati dan waspada setelah adanya kasus ini. Harapannya menjadi warning bagi kita semua untuk lebih konsen dan juga lebih waspada terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh KKB, ujar Faizal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!